keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tahun 36 di Banjarmasin bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, bukan negara agama, tapi Darussalam, negara yang damai. Bukan Darul Islam, bukan Darul Harb, bukan Darul Sulh, bukan, tapi Darussalam. Itu ijtihadnya para kiai Nahdlatul Ulama semenjak tahun 36. Maka Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Kristen, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha, bukan negara Hindu. Negara kebangsaan sebagai warga bangsa. Yang Kristen juga warga bangsa, yang Katolik warga bangsa, yang Hindu Buddha warga bangsa Indonesia. Sama tidak berarti saya bangsa Indonesia, yang Kristen bangsa Indonesia, atau suku Jawa saya orang Jawa bangsa Indonesia, yang Sunda bangsa, yang Madura misalnya, yang Batak, Dayak, Bugis, Ambon, Cina, Arab, India, ada semua kan sini, semua bangsa. Itu namanya muwatanah, apa bahasa Inggrisnya, citizenship, kewarganegaraan, bukan kewarga agama, bukan. Jadi siapa saja yang mengaku warga negara bangsa Indonesia itu namanya saudara sebangsa dan setanah air. Dah diperkuat lagi tahun 84 Munas di Situbondo, Sukorejo. Waktu itu pemerintah mengharuskan organisasi harus asasnya Pancasila, gak boleh asas Islam. Waktu itu perdebatan pun seru, tapi di tangan Kiai Ahmad Siddiq Allahyarhamu dan juga Kiai Maimun Zubair Allahyarhamu, NU dipopor beliau, Kiai-Kiai juga sepakat, NU menerima asas tunggal Pancasila. Kenapa? Sebab Pancasila tidak bertentangan dengan agama Islam. Ayo, ini negara Pancasila. Sampean mau sholat tiap hari sampai benjut dahinya, dilarang tidak? Mau puasa tiap hari kecuali ayamu tasyrik, ayamu idin, dilarang tidak? Mau khatam Quran tiap hari, dilarang tidak? Mau zakat, mau sedekah, jariah, wakaf, hibah, nazar, fidyah, dilarang tidak? Haji tiap tahun, umroh tiap bulan, dilarang tidak? Apalagi? Apalagi? Yang mau apalagi? Bangun pesantren, bangun madrasah, bangun majelis taklim, dilarang tidak? Pengajian istighosah, dilarang tidak? Jamiahan, dilarang tidak? Apalagi yang kita mau? Sudah, kita sudah Darussalam, negara yang damai. Tujuan agama adalah agar kita hidup harmonis. Manusia itu bahasa lainnya insan. Insan dari kata Anas, Anis, Anisah, mananya harmoni, akrab, intim. Islam salam, damai, peace, atau salamatun, selamat, aman, sama aja itu. Atau taslim, menyerahkan diri kepada Allah. Percuma kalau kita ngaku agama Islam tapi bunuh-bunuhan, mau gitu? Itu di orang Arab di sana, di Irak itu semuanya Islam, akidahnya Islam, syariatnya Islam, tapi akhlaknya jauh dari akhlak Islam. Kita alhamdulillah teologi akidah Islam, al-sunnah jamaah, syariat juga Islam, lima kali sholat sehari semalam, puasa Ramadan, haji, umrah, zakat, akhlaknya juga gimana-gimana, kita masih mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran luar biasa. 15 abad yang lalu sudah wanti-wanti, sudah warning. Apa warning itu apa? Sudah memberi peringatan, awas. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da dhalika zalim. Awas, kamu jangan percaya dengan berita bohong. Kamu jangan mau diadu domba. Kamu jangan ikut orang yang bikin fitnah, hate speech, apalagi hoax, ujaran kebencian, adu domba, manan khairi yang mencegah kebaikan, mu'tadin menyukurkan permusuhan, asim dosa besar. Quran sudah wanti-wanti, awas nanti ada iPhone, ada medsos nanti. Kalau muncul medsos, awas berita bohong, fitnah, satu mencaci maki, dilarang oleh Al-Qur'an. Jadi orang NU tidak boleh menggunakan medsos untuk caci maki.
tidak boleh. Dan kalau dicaci maki, jangan diperwalatutiak kullahallafim mahin. Jangan terpengaruh oleh berita-berita medsos yang belum tentu benar. Oleh karena itu, ayo kita tunjukkan warga ini berakhlakul karimah. Itu sudah berarti Islam kafah, sudah sholat lima waktu, haji umroh, zakat bagi yang bagaimana kewajiban zakat, puasa Ramadan, dan akhlaknya dibangun. Itu sudah kafah sudah.